Dilansir dari laman resmi zonajakarta.com, setelah menetapkan strategi bisnis dasar pada 6 April 2010, Korea dan Indonesia menandatangani perjanjian dasar pengembangan bersama jet tempur KF-21 pada 6 Oktober 2014. Sejak 2014 dikembangkan, jet tempur KF-21 Boramae garapan Korea Selatan dan Indonesia sudah berhasil terbang perdana di semua prototipe. Bahkan, kini Korea Selatan tengah kejar-kejaran dengan target produksi massal jet tempur KF-21 Boramae yang digarap bersama Indonesia. Jet tempur KF-21 Boramae garapan Korea Selatan dan Indonesia yang selalu berjalan mulus jadwal pengembangannya kini menemui lampu kuning yang bisa menghambat produksi massal. Padahal, dikutip zonajakarta.com dari Asia Today, menurut seorang pejabat militer Korea Selatan pada tanggal 8 Mei 2023, otoritas militer Korea Selatan memutuskan untuk melakukan uji kesesuaian sementara jet tempur KF-21 Boramae yang digarap sama Indonesia untuk pertempuran bulan Mei, 6 bulan lebih awal dari rencana semula. Pejabat itu menjelaskan bahwa ini karena uji terbang telah berjalan lancar sejak penerbangan pertama prototipe pertama pada bulan Juli tahun 2022 lalu, dan perlu lulus uji kesesuaian tempur sementara untuk penempatan jet tempur KF-21 Boramae yang tepat waktu. Seorang pejabat dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan mengatakan, melalui optimalisasi rencana pengujian dan evaluasi, kami memutuskan untuk menyesuaikan jadwal evaluasi kesesuaian pertempuran tentatif yang awalnya dijadwalkan untuk November. Kami akan menyesuaikan item evaluasi dan mempersingkat periode administrasi, ujarnya seperti dikutip dari artikel terbitan Asia Today. Jika jet tempur KF-21 Boramae dinilai cocok untuk penggunaan tempur sementara selama bulan Mei, DAPA berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk proyek produksi massal pada Agustus setelah konsultasi dan persiapan awal dengan organisasi terkait seperti Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan. Dan untuk mendapatkan persetujuan untuk rencana produksi massal dalam tahun 2023 ini. Jika ini terjadi, KF-21 Boramae diperkirakan akan memasuki produksi massal pada tahun 2024. Dan jet tempur ini akan dikerahkan di Angkatan Udara Korea Selatan mulai tahun 2026. Perkiraan produksi massal jet tempur KF-21 Boramae agaknya akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Defense Security Asia pada 20 Agustus 2023, jet tempur KF-21 Boramae dikatakan telah lulus semua uji teknis khusus untuk memungkinkannya diproduksi secara massal mulai tahun depan, 2024. Badan Pengadaan Senjata Korea Selatan, Defense Acquisition Program Administration, mengatakan pesawat KF-21 telah lulus uji teknis yang disebut evaluasi kesesuaian tempur sementara yang diadakan minggu lalu. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan ratusan penerbangan uji udara dan darat yang dilakukan oleh jet tempur tersebut selama 2 tahun terakhir. Tes tersebut telah meletakkan batu fondasi untuk memungkinkan kami memulai produksi massal pesawat mulai tahun depan, menurut Defense Acquisition Program Administration dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan baru-baru ini. Meski Korea Selatan sudah kebelet melakukan produksi massal jet tempur KF-21 Boramae yang digarap bersama Indonesia, namun negeri ginseng itu rupanya punya satu lampu kuning yang bisa menghambatnya. Media Korea Selatan Herald Corp edisi 25 Agustus 2023 menyebut lampu kuning menyala untuk rencana produksi massal pertama jet tempur KF-21 Boramae. Sebab, studi kelayakan proyek produksi massal yang sudah berjalan sejak Mei 2023 lalu itu belum bisa selesai dalam bulan ini, Agustus 2023, ketika rencana anggaran pemerintah Korea Selatan sudah rampung. Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan berada dalam posisi yang keras kepala bahwa, untuk menerima anggaran tahun depan, studi kelayakan proyek harus diselesaikan berdasarkan sistem yang berlaku saat ini. Studi kelayakan untuk proyek produksi massal tersebut sedang dilakukan oleh Korea Defense Research Institute, yang biasanya memakan waktu sekitar 6 bulan.
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, mengatakan dalam sebuah laporan mengenai isu-isu yang tertunda pada rapat pleno Komite Pertahanan Majelis Nasional yang diadakan pada tanggal 25, studi kelayakan untuk proyek produksi massal saat ini sedang berlangsung, namun tidak jelas apakah proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Batas waktu untuk mencerminkan anggaran pemerintah. Hasil akhirnya akan dilaporkan pada bulan Oktober. Mengingat pentingnya penyebaran jet tempur KF-21 yang tepat waktu untuk keamanan dan perekonomian, maka perlu untuk mencerminkan anggaran tahun depan dan memulai produksi massal, tegasnya. Keraguan produksi massal jet tempur KF-21 Boramae juga disuarakan media Korea Selatan, New Daily lewat sebuah artikel edisi 11 September 2023, berjudul, Utang Indonesia yang belum dibayar saja sudah mendekati 1 triliun won. Bisakah pesawat tempur generasi berikutnya jet tempur KF-21 terbang? Media Korea Selatan itu khawatir utang yang belum Indonesia bayar bisa menyebabkan proyek jet tempur KF-21 Boramae terganggu. Ada kegaduhan terus-menerus mengenai pengembangan jet tempur KF-21 Boramae, pesawat tempur generasi berikutnya dari Angkatan Udara Republik Korea. Indonesia, yang merupakan negara pembangunan bersama, belum membayar hampir 1 triliun won dari kontribusi awal yang dijanjikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek tersebut mungkin akan terganggu, jelas New Daily. Sebelumnya, politisi Korea Selatan sempat membocorkan nominal utang NKRI. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan media Korea Selatan, New 1 KR edisi 9 September 2023. Menurut media Korsel tersebut, utang tunggakan biaya jet tempur KF-21 Boramae Indonesia disebut nyaris sentuh 1 triliun won. Terungkap bahwa Indonesia, salah satu pengembang pesawat tempur supersonik Korea KF-21 Boramae, nama Indonesia IFEX, memiliki kontribusi pengembangan yang belum dibayar mendekati 1 triliun won, jelas News 1 KR. Nominal ini disebut dibocorkan oleh seorang politisi Korea Selatan. Menurut data yang diterima dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan oleh RET, Seong Ho Jing dari Partai Demokrat Korea, anggota Komite Pertahanan Nasional Majelis Nasional, pada tanggal 9, Indonesia harus membayar kontribusi senilai 1,2694 triliun won dari dimulainya proyek jet tempur KF-21 hingga Februari tahun ini. Namun, Indonesia hanya membayar 278,3 miliar won, sehingga totalnya 991,1 miliar won yang belum dibayar, jelas News 1 KR dalam artikelnya.